Rumah Sakit Persahabatan Jakarta telah dinyatakan siap sebagai rumah sakit yang akan melakukan transplantasi organ paru pertama di Indonesia. Sebelumnya, rumah sakit di bilangan Jakarta Timur ini sudah melakukan berbagai persiapan dan juga kelayakan untuk melakukan tindakan medis tersebut. Beberapa kasus-kasus yang ada di Indonesia, ketika kondisi itu sudah tidak bisa ditolong dengan tata laksana pengobatan, akhirnya pasien itu meninggal dunia. Atas dasar itulah kami dari RSUP Persahabatan sebagai pusat respirasi nasional tentunya harus bisa menyediakan fasilitas pelayanan penyakit respirasi termasuk penyakit paru kronik ini pada level paripurna. Semua bisa disediakan termasuk penyediaan transplantasi paru. Sejak 2 tahun terakhir kita sudah menyiapkan semuanya dari perizinan, sumber daya manusia, pelatihan, sarana-prasarana dan insya Allah tahun ini kita siap menyelenggarakan transplantasi paru. Agar penanganan transplantasi berhasil, Rumah Sakit Persahabatan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Sece Hospital di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kerjasama meliputi bidang sumber daya manusia, teknologi medis, sarana dan prasarana, serta lain sebagainya. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan dokumen kerjasama tentang jejaring resipien transplantasi paru yang berlangsung pada Senin 27 November 2023. Rumah Sakit Cinta Kasih Suci atau Buddha Suci ini juga kita gaet karena potensi yang ada dalam penyediaan donor itu. Nah, oleh karena itu kita menggandeng Rumah Sakit Cinta Kasih Suci ini atau Buddha Suci untuk menjadi salah satu jejaring dan responnya sangat positif sekali. Sece Hospital siap mendukung program dari Rumah Sakit Persahabatan agar semakin banyak masyarakat yang bisa tertangani dari penyakit yang mengharuskan dilakukannya transplantasi paru. Ya sebenarnya dari Sece Hospital senang sekali oleh karena Sece Hospital ini bisa dipercaya, ya tentunya kami bangga dan juga kami bisa menjalankan visi rumah sakit juga bisa menjalankan lebih baik, ikut partisipasi di dalam kemajuan pengetahuan ini. Ya harapannya ya ingin supaya ini bisa berhasil. Ini bisa berhasil ya demi bangsa, demi kemajuan pengetahuan, demi masyarakat juga. Tim Liputan, Da'ai TV.